Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan 3F Nyorocos. 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 Bersama saya Arya Bambang Putarohanan Mukasip Sikardina nganyenyakal dina pipina loba jarawatan alias Bah Barok bersama teman saya Cuy. Nah, Cuy, ai Cuy teh anak beurit. Hah? Nanan? Anak beurit. Anak beurit karep lah badinya lah. Cuy. Cucurut. Cuy. Cuy, nih bro, katanya kita ada cerita lagi nih. Pengalaman si bro asli waktu dia keluar SMA kan dia tidak langsung kuliah ya. Karena sampai sekarang kayaknya tidak kuliah ya. Kuliah, Pak. Oh, kuliah. Kuliah. Kuliah asli. Saya kuliah setahun sekali. Kuliah. Nah, maksudnya? Kuliah subuh. Kuliah subuh, kita membuat KPG kuliah subuh buat anak sekolah mah. Nah, si Brok yang sedengnya kan. Jadi intinya ini cerita si Brok saat dia keluar sekolah, dia mungkin kesel ya. Tadi kan dia pernah ngebahas tentang ngurek ya, dan itu masih ganggur ya. Nah, karena nih sekarang si Brok ada panggilan kerja nih di Jogja ya? Yogyakarta. Di Yogyakarta, tapi kota mana? Kota Gede. Di Kota Gede. Oh, Kota Gede kan emang identik dengan perhiasannya? Kerajinan. Kemasan. Perak ya? Perak. Nah, kejadian perak. Dan si Bro katanya diterima di sana, alhamdulillah. Dan disinilah cerita si Bro mengalami hal-hal sifatnya mungkin bisnis ya? Oh, itu kejadian tahun 2000 pas, Pak. 2000 pas, berarti kan keluar 99, berarti 1 tahun ya? Iya. Yeah. Nah, betul. Dan 2000, ini, Pak. Pak, saya keluar dari pas 2000, Pak. Oh. Pas keluar sekolah, nganggur sebulan, langsung berangkat. Berarti saya masih blok tuan saya kalau gitu, tapi banyak kebutuhan kamu ya? Yo, itu mah bukan faktor umur sih, ketua mah turunan. No comment. Ketemu urusan si Brok namanya. Jadi emang ini bercerita tentang si Brok ya waktu kerja di Jogja ya? Di semacam perusahaan kemasan. Apa? Kemasan perak ya? Perak. Ya oke bro, kayaknya tidak tunggu lama, kayaknya penasaran nih penonton. Apa yang akan dibahas si Brok saat dia bekerja di Yogyakarta? Ya. Oke, ceritakan Bro. Ini kan di sekolah itu kan dulu kebetulan saya ngambil jurusan logam. Oh, logam. STM berarti ya? Bukan, SMI. Oh. SMI SMK Negeri 3. SMK Negeri 3 IPS berarti? Enggak, SMI. Oh, ada dulu. Ada. SMK Negeri 3 Tasikmalaya yang jalurnya di Kebras. Ini berarti alumninya ya, alumni dari SMIK ya dulu ya. Ya. Dulu kan kebenaran kan di SMIK itu ada disalurkan. Kalau anak-anak udah keluar dari sana nggak mau kuliah, mau kerja suka disalurkan. Oh, ke tempat-tempat ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, terus ada yang di Bekasi. Gimana? Anak-anaknya jurusannya sesuai jurusan ya, sesuai si jurusan. Lalu kebenaran pas ada lowongan saya ada di Jogja. Nah, waktu itu pertama kali kerja aman, gak ada masalah ya. Gak ada masalah, perkenalan sama teman pegawai. Nah, sudah seminggu baru ada keanehan-keanehan di tempat kerja atau tempat tinggal nih? Di tempat kerja. Oh, tuh tapi kamu di situ tinggalnya sama siapa tuh? Kos. Oh, jadi di situnya kos ya. Kos. Tapi nggak jauh di tempat kerjaan. Oh iya. Oke, kita bahas dulu di tempat kerjanya dulu nih kami. Ya. Di tempat kerjaan saya selama seminggu ya. Baru seminggu saya kerja. Kan dulu itu dikasihin dulu lah buat permula kan gitu kan. Ya. Latihan? Nah, latihan dulu lah. Latihan dulu selama satu minggu, bikin cincin, bikin apa namanya, gelang. Ya mudah-mudah aja gitu ya. Mudah-mudah aja. Nah, sudah itu, kan dari bahan mentah, dari apa namanya, logam perak. Perak mentah gitu, sampai berbentuk kayak apa namanya, kayak gasolin gitu kan. Oh, jadi masih kotak gitu. Masih serbuk, langsung serbuk. Berbentuk kotak, langsung dibentuk cincin, gelang apa gitu kan. Nah, dulu pernah saya dikasih buat gitu, disuruh buat kayak
kayak gasolin ini, Pak. Nah, oh, segede gitu. Nah, segede gini berbentuknya ada apa namanya? Benjolan istrinya. Oh iya, anenen. Anenen. Biasanya menyebut susu itu apa ya? Enggak enak. Nah, kayak setengah-setengah badan cewek lah gitu kan. Kepalanya enggak ada tapi badannya tok gitu. Nah, badannya tok. Nah, itu kan buat hiasan kalau di rumah gitu kan. Atau aksesoris buat pin. Nah, oh, buat pin nantinya gitu kan. Itu kan beratnya itu kayak 5 graman, Pak. Gitu teh. Kan soalnya kosong. Padat ya. Kosong itunya. Di ini kan berbentuk cuma ya, tapi dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Segede gini, Pak. Waktu itu saya disuruh sama Manor, coba ini poles biar mengkilap. Oh, dipoles. Biar mengkilap. Kan dulu mah kalau disuruh poles nggak mau, Pak. Soalnya bawaannya ngantuk. Kesel gitu kan. Oh, benar-benar nah, gini. Nah, gini enggak pakai mesin. Kayak itu. Pada ada gurinda. Gurinda. Gini kan. Ceng-ceng. Nah, begini kan. Ininya dipoles gitu. Nah, mata saya ngantuk gitu kan ya. Soalnya semalam begadang ininya jatuh, Pak. Ngaceng gitu kan ya. Oh, jadi terbang. Terbang gitu kan. Ceng gitu. Saya kaget. Ya. Terbangun berarti ya. Ini jatuh pasti ke bawah. Nah, kalau terang pasti kan ke bawah. Saya, wah, ini harus dicari. Gitu kan. Soalnya ini barang mahal. Barang mahal, iya, saya tuh 5 gram itu. Saya cari ke bawah enggak ada. Di sapu di ini enggak ada. Aduh, saya sudah bingung gitu kan. Saya kasih tahu ke Manor, Nor, cente satu hilang. Lagi dipoles, ngaten. Ya kita terbang enggak tahu ke mana. Ya udah. Jangan banyak bicara. Enggak aja. Ganti gitu kan, bikin oh, lagi. Oh, jadi si bosnya bukan marah ya? Enggak. Oh, jadi ya kayak Manornya bukan si bosnya, Manornya. Oh, jadi enggak menganggap wah harus diganti enggak gitu. Enggak. Oh, biarin aja gitu. Ya biarin aja, udahlah. Jangan ntar saya kasih tahu lah. Kenapa ini tuh bisa hilang gitu kan. Kamu cari kan kemana-mana ya. Alam, ntar saya kasih tahu. Nah, saya bikin lagi. Bikin, udah bikin, poles. Saya hati-hati. Jangan sampai kengantuk gitu kan. Nah, coba udah. Nah, beres sudah. Pulang. Saya nyamperin Mandor. Nur, gimana? Yang hilang tadi. Yang hilang tadi. Ya udah, yang hilang ya udah hilang. Saya mau pingin tahu ada apa sih gitu kan. Gini, Rob. Di sini kalau barang yang udah dipegang terus jatuh atau terbang nggak akan kembali lagi. Baik benar ya. Kenapa? Itu sudah haknya. Dia minta hak gitu kan. Alam kai minta hak. Jadi itu buat dia. Cerat berdasarkan cerita dari orang sana. Tuh berarti kan punya cerita masing-masingnya tiap daerah ya. Gitu kan? Nah, tapi belum ke sampai nih. Kondisi tempatnya itu emang ada sejarahnya nggak? Tuh tempat dulunya apa? Oh, gitu kan? Kayak kebenaran Manor itu ngobrol. Ini dulunya bekas kerajaan, gitu kan? Udah berapa tahun loh? Udah berapa ratusan tahun nggak dipakai? Kedunungan dibikin lah itu. Tutup pabrik itu pembuatan itu perak. Pembuat perak. Emang dulu itu kalau mau ke belakang ada muringkak gitu kan ya. Merinding gitu kan. Itu mah mitos lah ya. Sugesti. Nah, udahlah, tenang. Udah lo, udah jangan di permasalahkan. Nah, gitu. Udah. Saya pulang. Nah, pulang, saya pulang ke kontrakan. Sambil memikirkan itu yang tadi. Ada kan 5 gram kan. Besok saya carilah gitu kan ya. Penasaran. Ternyata malamnya itu bukan. Itu kebayang-bayang. Anehnya lagi, Pak. Saya nggak bisa tidur kan. Itu membayangin yang perak yang tadi hilang itu. Gitu. Saya tuh nggak bisa tidur. Pas jam 12 malam.
ada suara kereta. Kereta apa? Andong. Andong. Delman, mun di urang mah delman. Andong sana. Ring-ring ya. Ada dulu mah kan ada lonceng. Lonceng. Ya. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Tapi sebenarnya kan wajar ya untuk daerah Jogja kan emang kendalanya itu kan wisatanya andong ya. Kan. Tapi ini jam 12 malam. Jam 12 malam gitu. Malam kan udah sepi, jam 11 juga, jam 10 udah sepi gitu. Oh, jadi itu emang tidak ada aktivitas. Enggak ada aktivitas gitu. Ya. Cuma pabrik tok gitu. Terus saya keluar penasaran. Masa malam-malam ada andong gitu. Tapi dilihat enggak ada apa. Tapi suaranya masih ada. Suaranya masih ada. Oh, jadi suaranya ya. Masih ada tapi enggak ada bentuk fisiknya. Enggak ada bentuk fisiknya. Wow. Ya. Sudah itu penasaran. Udah. Saya balik lagi. Nah, ya, tidur. Pagi-pagi saya bangunin teman. Tanya, "Semalam kamu denger enggak ada suara ini?" Enggak. Sekamar itu. Heeh. Sekamar itu ada 4 orang. Satu-satu rumah ada 4 orang. Tiga-tiganya ada yang dengar? Enggak, ada yang dengar. Tapi kan kondisinya mereka tidur mungkin. Iya. Biasanya kan kalau ini suka dengar lah gitu. Kalau sudah tidur juga kan. Enggak ada. Aduh. Oh, berarti tibra lah. Alasan saya tibra kan. Nah, terus udah. Besoknya saya kerja lagi. Setiap malam yang saya cari itu nggak ada, tetap pak itu mah udah hilang aja, udah hilang aja. Sudah saya kemana-mana sama cari, sudah cari kemana-mana udah nggak ada. Bener kata Mandor gitu, kalau barang udah hilang jangan dicari lah gitu. Pasti mau ketemu kalau bukan miliknya kita gitu. Beres. Setiap malam pak suara itu ada terus pak, suara tayang andong. Andong. Tapi anehnya itu lagi kebenaran ini emang malam minggu ya, malam minggu pan minggunya libur. Malam minggu sama teman-teman saya belum tidur jam 12. Saya mah dengar tapi teman-teman saya tidak dengar, Pak. Padahal dalam kondisi bangun. Bangun pada lagi ngobrol gitu kan. Saya sambil ngomong gini. Suara andong. Mana? Teman saya bilang gitu. Padahal benar jelas gitu kan ke telinga gitu kan. Tapi teman-teman saya enggak dengar gitu kan. Aku celiuing ngumpul gitu kan, koslete babaturan tuh kan gitu. Paginya saya nanya lah ke teman-teman saya kan, nggak ada yang dengar. Saya penasaran, tanya ke yang punya kontrakan gitu kan. Nah, kebenaran namanya Simbah gitu kan. Mbah tahu lah, lupa lagi namanya. Saya kan saya suka bilang gitu, Mbah gitu kan. Siapa Mbah sih? Udah 70 tahunan lah gitu, umurnya. Mbah Cinte, saya ingin tanya, kenapa sih setiap malam ada suara andong? Oh, ini dia itu lagi mengantar putri kerajaan ke tempatnya. Matak jam 12 malam. Oh, dia harus ada andong terus gitu. Terus saya tanya, Mbah. Tapi saya hungkul gitu. Saya doang yang dengar, teman-teman saya enggak dengar. Berarti kamu ada sesuatu di kamu, Simbah itu ngomong gitu. Pada awal kan saya tidak punya apa-apa, Pak. Gitu, tidak punya ilmu, tidak punya gitu kan. Entah Simbah gini. Kamu harus benar-benar gitu kan. Kamu jangan macam-macam lah gitu. Soalnya kamu bisa mendengar suara yang aneh-aneh gitu. Aduh, saya sampai nggak betah pak asli. Karena sering kan, tiap hari kan. Terus si Mbah yang ngomong gitu, kamu harus bisa menjaganya, gitu-gitunya. Aduh, saya kapan-kapan kamu bakal ketemu dengan yang aneh-aneh lagi, sedangkan gitu. Udah mau ada. Bener pak, suara itu sudah nggak ada. Ada lagi suara kereta api. Kereta api, emang ada jalur kereta api di sana? Justru nggak ada. Gitu kan? Saya nanya lagi ke Simbah, tapi teman-teman saya tetap tidak mendengar. Nggak dengar gitu kan? Tanya Simbah, Mbah, kereta andong nggak ada, sekarang suara kereta api. Nah, itu yang masih Simbah udahnya. Nah, itu. Mata kamu harus waspada. Gitu. Tapi Simbah nggak ngasih apa solusi lah gitu kan ya. Cuma aja. Gitu.
Nah, pas itu saya enggak udah dikuat-kuatin pala sampai 5 bulan, Pak. Enggak enak gitu kan ya. Hatinya mah aduh aing geus mau tenang. Nah, mau beneran lah. Jadilah geus saya kudu eureun digawe di dieu ya. Soalnya amun lilating urang di dieu bisa uing ka bawa ke alam gaib gitu kan. Saya masih kena betah gitu kan ya di alam dunia gitu. Nah, ya alasan lah ka denungan teh saya ada telepon dari keluarga harus pulang gitu harus pulang. Alhamdulillah diizinan saya pulang enggak balik lagi pakai Jogja Pak. Karena takut. Tapi bro ini saya cuma nganalisa aja. Karena saya tadi dengar kan dari awal kan itu kejadiannya sesudah kamu hilang perak yang dari 5 gram itu. Tapi kamu kekeh pengin mencari kan. Jadi terkesan kamu itu penasaran kan. Jadi ini analisa saya nih. Jadi kok terkesan dia itu justru kenapa kamu aja yang dengar karena kamu kekeh itu tuh. Oh, jadi kayaknya kamu tidak rindu tuh dengan barang yang hilang itu. Yang hilang itu. Jadi terus ada cerita kasaran nih. Kayaknya orang ini penasaran terusnya kan saya ganggu karena itu kan udah jelas itu jadi milik saya kan kata. Mungkin yang ini saya tapi mungkin penonton juga punya komentar ya silakan. Tapi kan tadi saya baca dari awal kan dari saya dengar dari awal dia analisa emang awalnya itu jadinya gara-gara emang dia kan pernah menghilangkan dulu, hilang dulu terus kejadian. Tapi yang dengar cuma blok aja karena dia terus-terusan bertanya, "Ah, besoknya dicari ah penasaran." Nah, mungkin itu. Karena kata si Mano kan jelas, "Blok, udah cuekin aja, biarin aja. Itu sudah bukan milik kita, pasti sudah ada yang buat." Nah, mungkin itu, Blok, mungkin. Jadi, bro. Bisa diambil kesimpulannya kan kalau saya terus ngeyel gitu ya. Ngeyel pingin tahu kemana ya gitu. Itu suara itu datang terus kayaknya mungkin nih ya, tapi mungkin juga bisa ya. bisa gitu juga Pak kayaknya tapi, masuk akal juga sesudah pulang dari Jogja saya nggak ada apa-apa Pak bener sekarang maksudnya sudah nggak ngedengar apa-apa lah karena udah lepas kan pikirannya udah nggak mikirin itu lagi kan udah lepas. Ah bukan milik kita udah selesai dah itu mungkin sekarang oke itu katanya cerita si Bro waktu di Yogyakarta emang wah yang bayangkan pasti merasa ngeri banget ya karena di saat orang lain tidak dengar kita dengar sendiri nih apalagi kalau sampai melihat ini aduh untung cuma dengar doang si Bro nih aduh untung Bro masih dengar Bro alhamdulillahnya Pak kalau kenapa si Bro yakin mau 5 bulan sapu tinggi ke sabur ke sapu tinggi ke sabur malah gitu tutup Bro sakit tuh paginten wawancara atau ngobrol-ngobrol nyerocos sama saya Arya Bambang Purwoter Rohana saya cuy. Wabil topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.